WiFi, Wi, okay, lupa gue. Ya, selamat datang di channel Gitu Aja. Ini adalah episode kedua dari ujian dadakan dengan tema seberapa gaptek orang Indo. Yuk kita langsung tanya-tanya aja orang yang ada di sini. Pakai internet nggak sekarang? Pakai. Tahu nggak kepanjangan internet tuh apa sih? Belum tahu. Kalian pada pakai internet nggak? Pakai. Tahu nggak kepanjangan internet tuh apa? Nggak. Nggak tahu. Kamu tahu? Nggak. Masih pakai internet nggak? Pakai dong. Tahu WiFi? Tahu banget. WiFi kepanjangan dari apa? WiFi. Lupa gue. Kalau masih ini, WiFi apa kepanjangannya? Tidak tahu. Pakai internet nggak? Pakai. Mbaknya pakai internet juga, Mbak? Tahu kan? Tahu internet ya. Tahu istilah download, upload gitu dong? Tahu. Download itu dalam bahasa Indonesia itu apa sih sebutannya? Download dalam bahasa Indonesia itu kayak apa ya? Kurang tahu juga sih bahasa Indonesia. Pada pakai internet nggak? Pakai semua ya. Tahu nggak sih kepanjangan WiFi itu apa? Wireless. Oh, wireless apa? Bro, pernah pakai komputer nggak? Pernah pasti ya. Tahu istilah USB dong? Tahu USB. USB itu kepanjangan apa? Kalau kepanjangannya kurang paham, tapi kalau kegunaannya kebanyakan buat apa ya? Model kabel data gitu ya modelnya. Tahu ini kan pasti internet. Tahu internet ya? Tahu. Kalau WiFi pernah pakai pasti. Pernah ya? Pernah. Tahu nggak WiFi itu kepanjangan apa? Apa ya? WiFi itu. Kurang tahu juga mas ya. Soalnya pakai tambah. Pernah pakai internet kan? Pernah pasti ya. Tahu istilah WiFi dong? Tahu WiFi. WiFi itu kepanjangannya apa sih? WiFi itu untuk menjambungkan dari handphone ke kepanjangan. Enggak tahu. Pada pernah pakai internet kan? Pernah ya, pakai. Tahu ya. Tahu enggak internet itu kepanjangannya apa sih? Apa ya? Nggak tahu, Mbak nggak tahu. Netnya doang, networking. Networking. Yeah. Oh. Pernah pakai internet kan? Pernah. Pasti pernah dengar istilah download, upload gitu. Pernah ya. Download tuh dalam bahasa Indonesia apa sih? Download unduh. Unduh ya. Kalau upload? Unggah. Kalau arti katanya sendiri download itu artinya apa dalam bahasa Indonesia? Download itu mengunduh. Kalau upload? Saya kurang tahu. Pada tahu internet kan pasti kan? Tahu ya. Pernah pakai pasti. Pernah dong. Tahu nggak kalau misalkan kita apa browsing di internet itu pasti ada depannya www. Ya kan pernah tahu kan? Www itu apa sih kepanjangannya? Nggak tahu. Nggak tahu. Oke gitu aja buat episode seberapa gaptek orang Indo dan kesimpulannya. Ternyata masih banyak banget orang Indo yang ternyata nggak tahu istilah-istilah umum di internet. So, thank you yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Gitu aja. Dan kalau kalian punya ide buat bahan ujian dadakan episode berikutnya, boleh tinggalin di kolom komentar di bawah ini. Thank you. Dah? Ya, selamat datang di channel Gitu Aja. Ini adalah episode kedua dari ujian dadakan dengan tema seberapa gaptek orang ulang. Ayo, udah?